usahawan, zaman sekarang kok masih terima pesanan pakai cara manual? Sekarang kan di kasir sudah ada fitur self-order. Cukup scan QR code, pelanggan bisa langsung memesan dari HP-nya. Gak perlu ngantri. Kamu bisa menggunakannya di kedai, resto, coffee shop, maupun booth jajanan kamu. Begini caranya. Masuk ke drawer pada beranda aplikasi kasir. Pilih katalog online. Lalu masuk ke menu website usaha. Pilih self-order. Kalau sudah muncul tampilan ini, aktifkan toggle. Maka akan muncul QR unik untuk diberikan kepada pelangganmu. Pelanggan bisa langsung scan QR code lewat smartphone-nya. Atau kamu juga bisa mengirimkan ke pelangganmu melalui aplikasi chat. Setelah pelanggan membuka QR code yang kamu berikan, maka akan muncul tampilan katalog website usaha tokomu. Pelangganmu tinggal memilih produk apa yang mau dipesan serta jumlahnya. Pelangganmu juga akan diminta mengisi informasi nama atau nomor meja tempatnya berada, alamat emailnya yang aktif, serta tipe order. Gunanya untuk menandai pesanannya dari pesanan yang lain. Selanjutnya akan muncul QR baru yang merupakan kode unik pesanan pelangganmu. Begitu waktunya pembayaran, pelanggan tinggal menunjukkan QR code ini kepada staf kasir untuk di-scan. Staf kasir mengecek pesanan dan mengkonfirmasi pesanan pelanggan. Jika sudah selesai, pelanggan tinggal melakukan pembayaran seperti biasa. Jangan lupa untuk menyarankan pembayaran digital melalui QRIS ataupun online payment kepada pelangganmu untuk transaksi yang lebih simpel dan lebih nyaman. Canggih banget kan? Yang lebih asiknya lagi, kalau kamu pengguna kasir pro, untuk bisa menggunakan kasir ini kamu nggak perlu bayar lagi. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan self-order untuk usaha yang makin cuan.